Halo guys, kembali lagi di Free Fire. Hari ini kita bakal bermain game Free Fire lagi ya. Dan hari ini saya akan bermain game Free Fire ini bersama kalian PlayStation. Karena hari ini kalau saya tak main game, jadi kita akan main. Karena saya lagi pandai bermain seorang daripada dua orang guys. Karena kalau dua orang tu susah nak main ya guys. Okay guys, dan di sini saya sudah berada di dalam game ya, ya. Karena hari ini tugas saya cuma untuk main game dan membuat video. Karena ini saya bukannya manusia. Kita akan lompat tinggi-tinggi dan kita akan lompat. Ni bila ni lah nak mula guys. Waduh. Ni saya bermain game Free Fire ni guys. Dah berapa kali kita bermain game Free Fire guys. Cuma hari ni kita akan bermain seorang-seorang ya. Okey dah mula. Ting ding 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 ting 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 ting
di sini, saya akan mendarat di situ. Kalau sampai di situ, saya akan mendarat di tempat yang ada ramai orang. Agak-agak kita dapat nombor 1 ya guys. Kerana saya tak nak dapat nombor 2 je itu ya. Nah, kita akan mendarat di mana ni? Mendarat di situ ke? Eh, tak nak mendarat di sini je. 1, 2, 3. 2, 4. Diding, diding, diding. Diding, diding, diding. Lama-lama sangat. Hati handsome, handsome. Jangan lupa kalau suka video, kau boleh subscribe dan like di bawah ya. Karena itu semua tak ada di atas, di bawah saja guys. Dan kalau kau suka kita bermain game ni setiap hari, silakan komen tu ya. Karena saya akan upload video ni setiap hari pukul 6 ya. Cuma ini saya upload pukul 6 sekarang, dah pukul 2 dah kita upload pukul 6. Kalau kau tahu, ni kita ambil saja pengukul dia ni supaya kita boleh ketuk kepala orang. Dapat senapang terus. Dapat dia punya ni guys. Di sini mana bag senapik, woi tak nak senapang macam mana. Tarik saja daripada tu ya senjata. Ni level berapa? Oh, level ni level 3 guys. Level 3 boleh lah. Ni dapat kotak pensel. Kotak pensel pula ni tu. Dia punya apa tu apa? Dia punya nyawa. Dan di sini saya pelankan sedikit ya. Kalau-kalau dengar boleh lah. Kerana suara ni bising sangat ya. Ni kita ambil saja ubat dia. Penting saya ada ubat ya. Ni ambil dia punya penduru. Ni pistol tak ada apa. Ni pistol. Oh ni pistol ada tapi shogat. Macam shogat guys. Ya ada satu lagi dia. Okay guys. Sekarang kita nak pergi ke mana. Kita perlu bunuh orang guys. Kerana kita perlu cari orang. Ada senapang, tapi tak boleh. Eh, ada shogun di situ. Tapi shogun sepatutnya saya nak. Tapi, tak boleh. Mana ya? Ada orang tak, guys. Sunyi je, guys, kat sini. Dan juga, seperti biasa, di luar situ, adik saya menangis, ya. Entah kenapa, macam gila. Itu saya berdoa, ya, kalau kita dapat nombor 1. Kerana di sini tinggal 30 orang. Kita belum kill berapa. Kita sudah dapat 3. Alah tak cukup. Okay, kita perlu dapatkan. Ada tembak. Tembak, 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 tembak. Okay, dia dah mati guys. Ada apa kat sini? Terus saya dapat topi. Okay, boleh juga lah. Terima je. Di sini, ni tempat apa ni guys? Ada gunung-gunung. Saya tak tahu. Ni saya kena suruh kumpul penduru guys. Sini baru pukul 2.21 ya. Ni ada jalan tak? Tak ada. Dekat sini ya guys. Tempat saya main dengan kawan saya ya. Mati kat sini. Tu ada saya tak percaya nama. Kita pergi rumah di dulu. Kerana tadi kita sudah mengkill seorang. Dan kali ini kita akan kill beberapa orang. Tadi dah berapa ni. Dapat 1. Dah penuh dah guys. Ini dapat bom. Dia mati guys. Agak dia mati punya. Sebab ini saya main dengan orang lain. Dia mati je lah guys.
Kan senang mati je. Siapa suruh datang? Gila. Ada orang lagi tak tahu cakap di sini. Dah lagi saya nak bunuh. Sebab saya tak sabar ni. Nyawa saya masih full ni guys. Kenapa guys? Saya suka main seorang-seorang sebab saya tak jadi macam yang main dua orang ya. Kena tolong dia lah. Susah sangat kalau main akaun saya. Kawan saya bila main sebenarnya saya nak main akaun saya. Cuma kawan saya ni dia tidak main sekarang. Entah lepas ni bila kita dah menang ni. Nak cari dulu kawan saya masih ada kat mana ni. Dia tak main ni. Bosan juga kalau main seorang-seorang guys. Saya suka main dengan kawan saya. Cuma kawan saya lambat nak main. Jadi kita cari saja barang dulu kat sini ya. Ada ubat tak boleh ya. Nah, dekat mata tengah kita nak pergi ke sini tunggu. Sebentar kita cari di atas sini dulu. Tak ada apa-apa. Kita keluar. Kenapa saya tak nak turun macam itu terus. Kerana boleh mengangkat lagi. Oh, ada kereta terus. Rezeki anak soleh guys. Anak soleh ha. Kerana saya Islam. Dia kita ambil saja ni. Walaupun saya masih berumur 10 tahun dah jam 4 tapi kita naik kereta. Ini game guys, jadi tak kisah. Ya, jangan ke belakang woi. Woi, tersekat. Okey. Jangan tersekat ni guys. Dia tak boleh ke tepi guys. Ke keuntungan. Ni ciptaan alam ni guys. Okey, dah boleh. Dah ni saya pergi ke tempat kampung-kampungan ya. Kerana di kampung-kampungan tu ada ramai orang. Ada orang tembakan. Saya dah cakap ada orang kat situ. Itu lah sikit nak main tu. Langgar je guys. Tu. Mati. Agak dia mati. Oh dapat beg ni lah guys. Oh ada banyak lah dia punya ubat. Ambil ni je. Ambil ni. Banyak ya bah. Banyak senjata guys. Ya Zakiah Nasoli. Dia berarti nak menang dalam pertandingan ni. Tunggu guys. Ni mak saya suruh saya bagi adik saya telefon ni. Tapi saya kena menang guys. Ketika 14 orang je. Setajak 14 orang. Dan sudah mengkill 3 orang. Kita pun cepat lari. Okay dah ada tembak saya. Tadi saya ada nampak orang kat sekeliling. Lagi mana ada orang tadi. Siapa tembak saya tadi. Okey ada kat tepi saya macam dia dekat dalam kat sini dah agak kita tembak langgar saja bagi dung terus berbunyi bunyi guys. 12 orang kerana kita sedang mengkill. Tadi macam nampak dua orang guys kat hujung sana. Kita mencari dulu orang kat sini guys. Warning guys. Tapi masih baik kita dekat tengah-tengah juga kita senang saja nak kalahkan orang. Semakin dia kecil, semakin tu kita boleh berjumpa online eh. Dan kita akan lajukan sekarang saja. Okey dah guys, sekarang kita sudah bunuh orang eh, kat sini. Tadi di bawah sana ambil Anis yang sudah bunuh terus. Dan saya sorry sangat kerana saya tak patut tunjuk. Kerana tadi saya off camera guys. Sejap ya guys. Rupanya ada orang kat sini guys. Berani betul dia datang ya. Kan dah matinya dah apa guys. Bodoh. Macam biasa. Kenapa saya naik ni? Kereta saya ni guys tadi. Dah kita pergi. Dah kita sudah tinggal 9 orang. Kita sudah kill 5 orang. So kita dah kuat guys. Dah berotot. Kita akan pergi ke tengah ni dulu. Kita perlu cari barang guys. Dan kita perlu langgar orang guys. Tadi saja tadi saya nak langgar orang. Tapi orang tu sudah keluar dari itu jadi kita perlu bunuh. Tapi masih baik dah mati guys. Dan orang tu saya rasa dia buat bom. Kalau dia dekat je. Okay, accident guys. Accident. Biasanya ada orang tak ramai guys. Kalau ada ramai orang kita boleh bunuh terus. Dan ini dah tinggal 9 orang saja guys. Okay, kita kalau pergi di tengah ni terkena tembak kita terserangkan. Seperti biasa kita cuma pusat. Atau ada orang guys. Sudah mati guys. Tinggal 8 orang je ni guys. Dia bawa apa? Lambat macam biasa. Kita ambil ni dulu guys. Alamak penduduk kita tengah situ guys. Kita gunakan penduduk lain pula guys.
Oh, lain aja kalau yang sama. Ada apa lagi ujung ini, guys? Dan kita akan off camera sekejap, guys. Okay, guys, nampaknya kita dah tinggal dua orang, guys. Dah nak menang. Kita cuma bunuh seorang dan kita menang, guys, kerana saya sudah membunuh 8 orang. Kalau kita bunuh seorang, ya kita sudah bunuh 9 orang. Kita sudah menang, guys. Cuma ni saya perlu bantuan, ya, kerana ni masih tak ada orang. Tengok dulu, tinggal 51 saat je, guys. Ya, ini saya tak tahu ni dah berapa minit, guys. Kita baik kita mainkan je sampai berapa. Kerana saya nak cari mereka semua, siapa yang jahat tu. Kerana saya nak bunuh dia orang sampai mampus, ya, guys. Kerana saya nak menang, bukan nak kalah dia orang. Seperti biasa, saya pandai bermain game ni. Bukan pasal yang apa, bukan pasal saya sombong. Cumanya, ini game saja, guys. Jadi, aduh, guys. Ini adalah penamatnya, guys. Tembak dia, guys. Tembak dia. Menang, guys. Wuh, kita menang. Kita menang. Waduh, guys, kita menang. Yeay. Okeylah, guys, video kita sampai di sini. Jangan lupa untuk subscribe dan like di bawah. Dan kita akan bertemu lagi di next episode. Okay, bye-bye.